الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيوة سين رابط أجو مكات مكات من أيوة سين تكس سين تكس أيوة 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 سين بولونج تيزي تبت من أيوة aja bubuk ya, nggih, sing bubuk digugah, nek ana sandinge bubuk digugah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, al-muharramatu minal an'am, adalah tentang hal-hal yang diharamkan dari segala jenis binatang. Allati asyarat, yang telah menunjukkan ilaiha kepada binatang-binatang haram itu, al-ayatul karimah, ayat. Dakaratil ayatul karimatu al-muharramati bitafsil. Ayat yang mulia di atas menyebutkan hal-hal yang diharamkan dari segala jenis binatang. Bitafsili dengan rinci. Wahiyang muharramat itu adalah al-maitatu bangkai, ad-damu darah, lahmul khinzir daging babi, madzubiha lil asnam, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Mbak, aja teman-teman telat mbak. Au dzukira alaihi ismu ghairillah, atau disebut ketika menyembelihnya selain nama Allah. Kalau di Jawa disembelih untuk pelarungan Nyi Roro Kidul, itu haram dimakan. Disembelih untuk persembahan danyang di Gunung Kawi biar dapat kesugihan, itu juga haram di makan karena nyembelihnya tidak karena Allah. Hati-hati. Lagi al-munkhaniqatu. Lho, wis ana sing mulih. Sik sak menit dimulai wis ana sing mulih. Ana sing tas teko iku piye? Al-munkhaniqatu, yang tercekik. Al-mauquzatu, yang kena benda tumpul, dipukul. Al-mutarotiyatu, yang gelundung, jatuh dari atas. An-natihatu, yang disundang kewan lain. Fama, kemudian kewan, akalahus sabu'u, yang dimakan oleh binatang buas, sisanya enggak boleh kamu makan. Ono anjing berburu, kamu suruh berburu, ayo berangkat, bismillah. Dapat kelinci, kelinci dimakan separuh, separuhnya enggak boleh dimakan oleh manusia, enggak boleh. Ayat maksudnya, ma hewan
iftarasau yang telah memangsanya zunabin binatang buas yang bertaring wadfarin yang berkuku tajam kadzibi seperti serigala wal asati dan singa. Waqad istasna al-bari benar-benar telah mengecualikan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta minal mauquza dari binatang yang kena gepuk tadi wal mutaraddiyah binatang yang jatuh dari atas wan natihah binatang yang disundang wama akalahu sabuk binatang yang dimakan oleh binatang buas. Allah kecualikan ma atrokahul insanu hayyan hewan yang didapati oleh manusia masih hidup. Dis ono kidang disergap singa, nah ternyata kidangnya masih hidup, sempat kamu sembelih, hidup normal ya, bukan hidup sekarat. Fadzakkahu, lalu si manusia itu menyembelihnya, at-tadzkiyatas syar'iyyah, dengan sembelihan syar'i. Maka jadinya halal dimakan meskipun hasil tangkapan singa karena sempat kamu sembelih. Waqad ikhtalafa al-fuqaha fi dzakat. Benar-benar para ahli fikih berbeda pendapat tentang sembelian. Hal tahillu apakah bisa menjadi halal? Hadil anwa'u macam-macam binatang tadi. Allati laha hukmul maitah. Yang hukumnya sama dengan hukum bangkai. Fal masyhuru min madhhabi Syafi'iyah wa huwa madhhabul Hanafiyah annal hayawan idza udrika wa bihi atharu hayatin. Pendapat yang masyhur dari madhhab Syafi'i dan itu juga madhab Hanafi, bahwa hewan itu ketika didapati masih ada sisa-sisa hidup, ka'an yakuna dhanabuhu yataharrab, semisal ekornya masih bergerak-gerak, aurijluhu tarkat, atau kakinya masih kejet-kejet, mancal-mancal, masih hidup, belum mati. Summa zukkiya, lalu disembelih, lalu disembelih, fahuwa halal. Maka hewan itu menjadi halal. Cuma yang berlaku di kitab-kitab Syafi'i kayak Fathul Mu'in, itu hidupnya itu masih normal, ditangkap singa, terus kau rebut, hidupnya lumayan normal, bukan sekarat, bukan mati, bukan, masih hidup tapi mungkin kakinya apa luka parah, hidup tapi mungkin apa ususnya brodol, tapi masih hidup, masih lumayan lama. Yang kayak begitu itu disembelih halal. Tapi kalau sudah dalam keadaan sekarat, disembelih pun ya tidak halal. Ya kita pakai yang ba'duhum ini. Wa qala ba'duhum,
dan mengatakan sebagian dari madhab Syafi'i, yustarot fil hayat antakuna mustaqirrah, disyaratkan dalam hal hidup ini, hidup yang disembelih jadi sah, antakuna mustaqirratan, hendaknya hidupnya itu masih normal ya, hidupnya permanen masih normal, masih mampu setengah jam dan seterusnya. Wahyallati la takuna ala syarafiz zawal, yaitu hewan yang tidak dalam keadaan sekarat. Wa alamatuha ala maqila, tanda hewan itu hidupnya normal menurut satu pendapat ya, an yattarib ba'da dhabhi, setelah disembelih itu masih gerak-gerak ya, kayak kita menyembelih ayam, menyembelih kambing, kambing sehat disembelih, sudah disembelih itu namanya hidup normal. Kalau setelah disembelih langsung mati klesek, berarti pas disembelih tadi sudah sekarat, enggak sah ya. La waqtahu, bukan bergerak-gerak pada waktu disembelih. Waktu disembelih masih gerak-gerak, setelah disembelih menengcep. Itu berarti pas disembelih tadi sekarat. Waruya an Malik annahu idza ghalaba 'ala adh-dhann annahu yahlik fala yahillu. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa jika kuat dalam dugaan bahwa binatang itu mati, wis meneng, fala yahillu, maka tidak halal meskipun disembelih. Walau asiru, dan tidak ngaruh, enggak berpengaruh fi pada hewan itu adzakatu sembelian. Waruya anhu qaulun akhar, diriwayatkan juga pendapat lain seperti pendapat Syafi'i dan Hanafi. Jadi Maliki juga tidak utuh. Maliki mengatakan kalau diduga kuat sudah mati ya enggak halal. Tapi ada juga riwayat dari Maliki yang pendapatnya seperti madhab Syafi'i dan juga seperti madhab Hanafi. Apa sekiranya ada sisa hidup apalagi masih normal, maka disembelih sah. Annahu yahillu idza kana bihi adna ma yudraku bi zakat, bahwa hewan itu jadi halal idza kana, jika ada bihi pada hewan itu adna ma minimal kehidupan, yudraku yang bisa ditututi bihi dengan ma adzakatu sembelian. Jadi ada sisa kehidupan yang kira-kira sekian detik, sekian menit, menit itu cukup untuk waktu nyembelih, nututi disembelih itu. Itu berarti masih halal. Kalau saya sendiri lebih pas yang pakai Fathul Mu'in tadi, hidupnya masih lumayan kuat lah, normal, bukan sekarat. Tandanya setelah disembelih masih mancal-mancal. Itu berarti hidupnya masih lumayan normal. Sembelih sah. Wa sababul khilaf bainal fuqaha, sebab adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih, huwa adalah al-istisna'u fil ayatil karimah, adanya pengecualian pada ayat illa ma dzakaitum, kecuali apa yang sempat kamu sembelih. Hal huwa istisna'un muttasil am munqati, apakah ini istisna muttasil atau munqati? Faman ra'a annahu muttasil
Maka barang siapa berpendapat bahwa illa ma dzakaitum itu istisna muttasil, yara annahu akhraja min hukmi tahrim. Wa yakunu ma'nal ayati illa ma atraktumuhu wa fihi baqiyatu hayatin wa dzakaitumuhu fa innahu halalun lakum akluhu. Kalau dimaknai istisna mutasil itu begini. Faman barang siapa ro'a berpendapat annahu istisna pada ayat itu mutasilun mutasil. Mutasil itu tetapi. Kalau mungkote, kalau mutasil itu kecuali. Kalau mungfasil akan tetapi. Maka dia akan berpendapat bahwa yang disembelih itu dikecualikan dari hukum haram. Dan makna ayat itu jadi begini. Illa ma dzakaitum, kecuali kewan-kewan yang mutaradiyah mauqudah itu sempat adraktumu, sempat kamu dapati, wa fihi baqiyatu hayatin, yang mana di situ masih ada sisa-sisa hidup. Wa dzakaitumuhu, dan kalian sempat menyembelihnya. Fa innahu halalun lakum akluh, sungguh halal bagimu memakannya. Ya kayak kita memahamikan gitu ya. Hewan yang jatuh, hewan yang disundang haram, kecuali yang sempat hidup dan kamu sembelih. Maknanya kecuali memang. Berarti istisna mutasil. Wa man ra'a annahu munqati, dan siapa yang berpendapat bahwa istisna itu munqati, yara anna tadkiyata la tuhillu hadil anwa. Maka dia berpendapat bahwa disembelih pun tidak bisa menghalalkan macam-macam tadi. Wa annal istisna minat tahrim la minal muharramat, dan bahwa istisna itu dari pengharaman, bukan istisna dari mauqudah wal mutaraddiyah wan natiyahah, bukan itu. Wa maknal ayati, makna ayat itu begini. Hurrima alaikum sa'iru ma dzukir, diharamkan atas kalian semua binatang yang disebut tadi. Bangkai darah babi sembelih untuk Allah, mauqudah, mutaraddiyah, natihah, haram semua. Tetapi yang kamu sembelih dari selain itu semua halal. Jadi maknanya bukan kecuali tapi tetapi. Cuma kalau sekiranya bisa dianggap mutasil, ngapain dianggap mun fasil? Sebab istisna itu asalnya ya mutasil. Namanya istisna di mana-mana maknanya ya kecuali. Jadi, dianggap majas selalu ditakwil dimaknai tetapi itu ya kalau terpaksa. Lakin ma dzakaitum illa, maknanya lakin. Tetapi apa yang kamu sembelih, mimma dari hewan-hewan, ahallahullahu, yang Allah telah menghalalkannya, bitadkiyati, karena disembelih, fa innahu halalun lakum, sungguh itu halal bagimu. Warrajih annal istisna muttasilun, pendapat yang kuat adalah istisna itu mutasil. Kecuali apa tetapi? Hewan-hewan itu haram kecuali yang sempat kamu sembelih, halal. Meskipun gelundung, meskipun di mangsa binatang, pokoknya sempat hidup dan kamu
sembelih halal itu istisna muttasil. Li'annahu law taraddal hayawan wa lam yamut, sebab andai ada binatang jatuh dan enggak mati, summa zubiha ba'da ayyam, setelah beberapa hari disembelih, jaza akluhu bittifaq, maka tetap boleh memakannya. Dan semua ulama sepakat, termasuk yang menganggap istisna munqati itu, ya tetap menghalalkan. Padahal hewan ini kemarin jatuh, toh disembelih ya tetap halal. Yang mengatakan istisna munqati tadi loh, itu yang menghalalkan. Fala wajha lil qawlil akhar, maka enggak ada alasan bagi pendapat yang lain. Yang lain apa? Yang lain yang mengatakan katanya istisna-nya munqati. Wal istisna'ul muttasil ala ma taqaddama yarji' ilal asnafil khamsah. Dan istisna' muttasil itu sesuai dengan keterangan yang telah lewat, istisna' itu merujuk kepada macam-macam binatang yang jumlahnya ada lima tadi, apa? Al-munkhaniqatu wal-mawqudatu wal-mutaraddiyatu wal-nathihatu wa ma'akalas sabu'u. Lima itu, lima-limanya itu mas haram, kecuali yang sempat kamu sembelih. Lima itu maksudnya, kecuali itu merujuk ke lima itu ya. Wahuwa qawlu Ali wa bin Abbas wal Hasan, dan ini adalah pendapat Ali ibn Abbas, Imam Hasan. Waqila, konon katanya ada yang mengatakan innahu khas bil akhir, istisna itu khusus terkait dengan yang terakhir. Mana? Binatang yang ditangkap, binatang buas. Wama akalas sabuk. Jadi katanya binatang yang dimakan binatang buas haram, kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, kalau dikatakan enggak merujuk mulai wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, kalau katanya istisna enggak merujuk ke sana, berarti yang mauqudah mutaraddiyah itu meskipun sempat disembelih tetap haram. Lah maksud begitu mas, harusnya kalimat kecuali yang sempat kamu sembelih itu ya mulai kalimat wal mauqudatu wal mutaraddiyatu. Tiatu, wong pakai wawu semua ya. Wal awal azhar, pendapat yang pertama itu lebih kuat. Al hukmu tsalits, kaifa takunu zakatu syar'iyyah, bagaimana sembelian yang syar'i. Ini yang sering kami katakan, awas lu mas-mas, halu rungokno halu, ojo sembarangan tuku warung-warung yang menjajakan ayam potong. Kalau mereka membeli dari pasar kebalen macam-macam, banyak yang enggak sah. Sembelian sah itu harus di bawah jakun, dan pisau itu enggak boleh dilepas sebelum khulkum dan marik putus. Jalur nafas, jalur makan minimal dua-duanya putus, baru pisau dilepas, itu sah. Malah lebih sempurna melepasnya pisau itu setelah motong juga urat nadi sampingnya, dua, baru dilepas, empat putus. Jalur nafas, jalur makan, wadah jen, urat nadi dua, baru dilepas, itu top, sah. Nah di pasar itu, rotok nakal-nakal orang itu, enggak mau dibimbing. Belehnya itu begini. Gitu dok. Mekur bolong didik, enggak sampai putus jalur nafas, jalur makan itu haram. Ya, aja gampang membeli yang menjajakan ayam. Jadi, syukur-syukur yang dodolan konrene kabeh, tak bimbingin mbeleh sing bener. Yang mau tak bimbing, nanti tak beri rekom, sampean boleh jajan di situ. Ya. Di Malang banyak sembelian enggak sah, dablek-dablek. Saya pernah datang ke tempat sembeliannya, tak beri arahan.
katanya kesuwen. Wis enggak usah mangan ayam sik ya. Kecuali pemilik warungnya kesini dulu. Stop sik warung nang kampung. Kecuali yang menunya bukan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Malik empatnya harus putus, tiga ya. Az-zakatu la tasihul zakatu illa biqat'il hulukum. Sembelian tidak sah kecuali dengan memotong jalur nafas plus dua urat samping. Dan kalau motong dua urat samping seret-seret, ini otomatis jalan makannya juga putus. Motong sini mesti memotong jalur makan. Wa qala Syafi'i yasihu biqat'il hulukum wal mari. Menyembelih itu sah dengan memotong al-hulukum dalani nafas, wal mari dalani mangan. Wala yahtaju ilal wadajain. Dan tidak perlu memotong dua urat nadi. Li'annahuma majra ta'am wa syarab. Karena hulukum dan mari'lah jalannya makan dan minuman plus jalannya nafas. Wa qala Abu Hanifah, terus begini, pengalamannya meleh itu, kalau jalur nafas, jalur makan, dua-duanya sudah putus, itu darah sapi, darah kambing, biur langsung. Sebelum dua jalur itu putus, darah itu enggak biur. Makanya kadang sampean membeli Kentucky, dicakot seono getiye. Itu pertanda nyembelih gak sah. Jadi kalau banyak tersisa darah di dalam daging, berarti tadi belum biur, belum keluar tuntas. Kalau belum biur, berarti belum potong jalur nafas, jalur makan. Udah sama lihat saya nyembelih. Kalau dua-duanya putus langsung biur. Kalau nyembelih sapi kurban ini, ya pokoknya dua-duanya putus biur. Gitu. Kalau itu belum putus ya netes saja. Kalau hanya netes atau enggak biur, maka darahnya masih banyak tertinggal di dalam daging. Lah itu enggak boleh kamu makan. Mas-mas, mbak-mbak beli Kentucky, cakot onok getih, ojo diterus nih, guaan. Lek perlu dibanting nih ngarepi warung. Haram ini mbak. Zaman protes kayak Marzuki. Gitu. Ya, itu. Ngerti ya? Eman zaman sergap ngaji, sergap wiritan, mangane haram. Enggak boleh. Kayak tadi ada berkat, sebelum tak makan ini tak buka-buka. Ternyata di dalam enggak ada darah. Berarti nyembelihnya bagus, darahnya keluar tuntas tak makan. Gitu. Kalau tak buka-buka pakai garpu masih ada darah ya enggak jadi tak makan. Nah gitu, ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Hanifah dawuh, yujzi'u qat'ul hulukum wal mari. Cukup memotong jalur nafas dan jalur makan plus salah satu dari urat nadi, berarti tiga minimal. Yang paling ringan itu madhab Syafi'i, cukup jalur nafas, jalur makan. Kalau Malaysia malah sekalian berhati-hati, tempat-tempat sembilan unggas Malaysia harus anak yang bisa ngaji, anak faqih. Jadi
Memang anak pondokan ngerti hukum. Nah di sini tuh wong enggak sholat, wong tatuan menyembelih kacau di pasar itu. Enggak sholat, tatuan, giwangan. Ya enggak bismillah namanya juga enggak sholat. Sembelih aja. Ya. Di Malaysia tertib. Syarat kriteria penyembelih itu kayak begini-begini. Dan nyembelihnya hulkum mari safi'iful plus disunahkan urat nadi. Itu kalau enggak bisa kena sanksi sana. Ada sembelihan kayak begini diurut. Dari mana ini? Kamu kulak dari mana? Kena tindak. Ya, di sini di Jarnoai. Bahkan katanya di Kota Malang itu ada rumah makan menu ayam. Itu ada yang pesen tanpa disembelih. Kayak bakar walang. Jadi ada api di tungku apa arang begitu. Beberapa orang non-muslim itu pesen ayam hidup langsung cemplung di situ hidup-hidup. Kayak bakar walang itu. Mereka suka menu yang kayak begitu. Saman ikut makan di situ. Meskipun yang saman makan sembelian. Tapi yang dimasak, digoreng di wajan yang sama. Dengan minyak yang sama. Berarti yang kamu makan najis juga wong habis dipakai goreng bangkai. Ya. Wa tafsilu fi kutubil fikhi. Rincinya ada di kitab-kitab fi fikih. Ya wis, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji. Ngaji. Ngaji.